Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan pada murid-murid tahun 6 SK Kampung Kota. Hari ini kelas PDPR Sains kita akan sambung tajuk daya. Okey, untuk tajuk kecil hari ini iaitu daya geseran. Okey, jadi cikgu minta kamu buka buku teks kamu. Kita lihat muka surat 100. Okey, muka surat 100. Okey, hari itu kita lihat tentang maksud daya dan juga jenis daya. Kemudian kita tengok pada kesan daya. Okey, harap kamu faham lah, kamu ingat lagi lah. Jadi hari ni topik kita tentang daya geseran. Okey, tengok situasi ni. Rakan kamu empat orang ni, mereka sedang bermain permainan apa ni? Ini permainan carom. Okey, mungkin kawan kamu, mungkin kamu atau kawan kamu ada pernah main permainan carom. Okey, dia main jentik-jentik buah ni lah pada papan carom. Okey, tengok apa berlaku bila kawan kita ni jentik buah carom tu. Okey, lama-lama buah carom itu berhenti. Eh, dah berhenti. Ha. Okey, tengok apa seterusnya. Kawan ni tanya apa? Kawan ni cakap apa tu? Mengapakah buah carom ini berhenti bergerak? Ha, tadi kita jentik, dia bergerak. Jentikan tu daya apa? Tu daya tolakan. Ha, kemudian ada kesan daya apa dia? Daya menggerakkan objek yang pegun. Tapi lama-lama dia berhenti. Ada orang tahan tak? Ada sesiapa letak penghalang ke depan buah carom tu? Tak ada. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Ha. Jom kita tengok apa cikgu ni terangkan. Buah carom ini bergerak disebabkan oleh daya yang dikenakan semasa menjentik. Ha, daya tolakan lah. Okay. Manakala buah carom pula berhenti kerana ada daya geseran. Oh, ada daya geseran di antara buah carom dengan permukaan papan carom. Oh, rupanya ada satu daya lain iaitu daya geseran yang terdapat pada permukaan buah carom dengan permukaan papan carom. Okey. Kawan kamu tanya apa ni? Apakah daya geseran? Jom kita baca apa maksud daya geseran. Ini kamu kena ingat, kena hafal. Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okey? Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Ini daya geseran. Yang mula-mula kita belajar itu daya tolakan, iaitu daya yang menjauhkan objek. Daya tarikan ialah daya yang mendekatkan objek. Itu maksud bagi daya tarikan dan tolakan. Ini maksud daya geseran, iaitu daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan. Ada je objek yang bersentuhan, dua permukaan bersentuhan, mesti ada geseran. Okey, tak kira geserannya banyak atau sedikit. Okey, jom kita lihat seterusnya. Setakat ni faham ke? Cikgu harap kamu faham lah ya. Okey, muka surat 101. Okey, tengok, ni keadaan buah carom ni. Okey, perhatikan semula pergerakan buah carom tadi. Tahukah kamu di manakah arah daya geseran? Okey, kita jentik buah carom dari sini. Okey, kita jentik buah carom dari sini. Buah carom tu gerak ke mana? Menghala ke sana. Okey, baca ni. Arah pergerakan buah carom. Buah carom bergerak ke sana. Okey, tapi kita tengok yang bawah dah ni. Dekat permukaan papan carom ni ada apa? Arah daya geseran. Buah carom pergi sini. Arah daya geseran ke sini. Okey, kita baca apa ayat kawan kita ni. Arah daya geseran menentang arah pergerakan buah carom. Kalau kamu tengok, buah carom bergerak ke kanan. Arah daya geseran sebenarnya bertentangan dengan arah buah carom bergerak. Okey, arah buah carom, arah daya geseran adalah ke sebelah kiri. Mesti ada. Okey, bila buah carom tu bergerak, arah geseran ke sana. Bertentangan. Okey, sambung bawah dia. Ini kamu kena ingat ni, kena faham ni. Daya geseran sentiasa menentang arah pergerakan objek.
apa-apa saja objek yang sedang bergerak mesti ada daya geseran dan arah daya geseran itu mesti berlawanan dengan objek yang bergerak itu. Okay? Daya geseran juga akan menyebabkan pergerakan sesuatu objek menjadi perlahan dan akhirnya berhenti. Okay? Ha, contoh kalau kamu main bola sepak lah. Okay? Kamu tengok Euro, kamu tengok Ronaldo lah, kan? Kamu tengok siapa lagi, Pogba lah apa semua. Mereka sepak bola. Bola tu akan pergi ke depan. Tapi lama-lama dia akan berhenti. Kenapa boleh berhenti? Sebab ada daya geseran yang dari hadapan tu menentang pergerakan bola. Lama-lama bola itu akan berhenti sendiri. Okey, itulah daya geseran. Okey. Ah, tengok kawan kita cakap apa? Patutlah buah kerop ini bergerak perlahan dan akhirnya berhenti. Ha. Sebab ada daya geseran itulah menyebabkan buah kerop itu lama-lama berhenti. Kalau tak ada daya geseran, dia akan sentiasa bergerak tak berhenti. Okey, faham? Okey. Tengok cikgu perempuan ni cakap apa? Cuba kamu berikan contoh daya geseran dalam aktiviti seharian kamu. Ha. Contoh lain apa-apa saja yang bersentuhan. Okey. Contoh kamu pegang pensel. Okey. Cikgu ini. Pegang pensel, pegang marker pen. Okey, cikgu pegang dengan dua jari. Ada daya geseran di mana? Jari dengan permukaan marker pen ni. Okey? Contoh lain, cikgu pegang telefon. Adanya geseran pada mana? Pada permukaan kulit jari cikgu dengan permukaan handphone. Okey, permukaan smart telefon pintar. Okey? Itu daya geseran. Okey? Tengok kuis. Cuba tengok sikit kuis. Pilih pernyataan yang benar tentang daya geseran. Kita tengok mana ayat yang betul tentang daya geseran. Yang pertama, baca yang pertama. Daya geseran berlaku apabila dua permukaan bersentuhan. Betul ke tidak? Betul. Okey. Ada sentuhan je, adalah geseran. Okay. Daya geseran bertindak selari. Maksudnya sama-sama. Maksudnya sama-sama, selari. Selari dengan arah pergerakan. Betul ke tidak? Salah. Okey. Itu salah. Yang ketiga, daya geseran sentiasa melawan arah pergerakan. Pergerakan ke sini, daya geseran ke sini. Maksudnya apa? Berlawanan. Bertentangan. Betul ke salah ayat ni? Betul. Ayat nombor tiga betul. Daya geseran menyebabkan objek yang bergerak semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Ha, betul ke tidak? Ha, betul lah. Okey. Bola sepak tu bila kita sepak lama-lama dia akan berhenti sendiri sebab berlakunya daya geseran dari arah yang bertentangan. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Kenal pasti. Ha, ni dia. Tengok cikgu ni tunjuk gambar ni, ada gambar kat sini, ada empat gambar. Kenal pasti dua permukaan yang bersentuhan yang menyebabkan daya geseran berlaku pada setiap situasi di bawah. Okey. Situasi pertama. Bermain bowling, okey. Kalau kamu pernah pergi main bowling, okey, cikgu biasa dulu main bowling, okey. Bila kita lontar bola tu pada dia punya lorong tu, okey. Ada geseran, kamu tengok. Geseran kat mana ni? Antara permukaan bola dengan permukaan lantai lorong bowling tersebut. Adanya geseran. Okey. Sama juga dengan pin ni. Kita panggil yang warna putih ni pin. Okey. Pin ini pun ada geseran. Geseran antara siapa dengan siapa? Apa dengan apa? Geseran permukaan bawah pin dengan lantai lorong bowling. Okey. Sebab tu dia boleh berdiri tegak kat situ. Okey. Adanya geseran. Seterusnya. Dan situasi kedua ni. Mak kamu pergi pasar raya, pergi Tesco, pergi Aeon, pergi Econsave, tolak troli. Ada tak geseran? Kat mananya? Siap, bahagian apa yang bersentuhan antara satu sama lain? Kita tengok sini. Pertama, ini dia. Roda dengan lantai pasar raya tu. Kemudian mana lagi? Ni ha, sepatutnya cikgu tunjuk ni ha. Ni. Apa tu? Kasut. Tapak kasut. Tapak kasut mak kamu ataupun tapak kasut kamu dengan permukaan lantai. Itu pun ada
Siran. Ada lagi tak dalam gambar yang kedua tu? Ada. Kalau kamu tengok-tengok sini. Kalau kamu tengok betul-betul lah. Ah, sini. Pun ada geseran. Apa dia kat situ? Permukaan siapa dengan siapa? Permukaan tapak tangan dengan pemegang troli pun ada geseran. Okey? Tengok gambar ketiga. Ini gambar apa? Ini adalah gambar pergelangan tangan seorang ahli gimnastik. Okey? Mereka pegang gelung tu untuk membuat latihan ataupun membuat acara mereka lah untuk bertanding. Bertanding gimnastik. Okey? Ada tak ada geseran kat situ? Ada. Bahagian apa? Bahagian permukaan apa yang bersentuhan kat situ? Bahagian permukaan tapak tangan dengan permukaan gelung tu. Okey? Tengok gambar keempat. Oh, orang sedang menulis. Okey? Sedang menulis. Ada tak geseran kat situ? Ada. Permukaan apa dengan permukaan apa yang bersentuhan? Okey, yang pertama tengok sini. Yang pertama adalah permukaan kulit pada jari dengan permukaan pen bersentuhan. Ada geseran. Ada lagi tak geseran kat situ? Ada. Kalau kamu tengok permukaan kertas dengan mata pen. Okey, permukaan kertas dengan mata pen. Adanya geseran. Okey. Lagi ada lagi tak geseran kat situ? Ada. Okey, permukaan kertas dengan tapak tangan. Ha, letak pensel situ. Letak tangan atas kertas kan. Adanya geseran. Okey. Itu semua geseran. Yang mana persentuhan mesti ada melibatkan geseran. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham. Okey, faham tentang makna geseran dan arah geseran. Okey. Jelas? Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan. Tolong hafal maksud daya geseran dan juga kamu patut boleh terangkan bagaimanakah arah daya geseran. Okey murid, kita jumpa lagi di kelas lain nanti. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.